Kita kembali dalam wanita hari ini, satu topik yang cukup menarik. Kita dah berbual sedikit agak panjang lebar juga sebelum kita berehat sebentar saja tadi. Dan kita akan teruskan lagi dan kita tak nak mengambil masa terlalu lama kerana kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita sebentar saja. Tapi sebelum itu Fatin, kita saksikan terlebih dahulu laporan mengenai kemiskinan haid ini. Jom. Malu, takut dan rasa terbeban ketika datang haid menjadikan sebilangan wanita memandang mudah isu ini tanpa menghiraukan kesan buruk yang bakal mendatang. Isu ini seringkali dianggap mudah kerana persepsi masyarakat yang menganggap bahawa ianya satu perkara yang memalukan untuk dibincang. Rata-rata, di antara golongan yang sering menghadapi isu kemiskinan haid adalah gelandangan wanita, penduduk di kawasan pedalaman, ibu tunggal serta keluarga miskin bandar. Selain tidak mampu, isu kemiskinan haid juga terjadi kerana sesetengah wanita tidak mempunyai akses produk kebersihan yang selamat dan bersih serta tidak mempunyai ilmu dalam penjagaan diri yang betul. Seperti satu kes yang tular dahulu di mana seorang ibu sanggup bertindak membunuh dua orang anaknya kerana kecewa dengan suami yang enggan dan tidak mahu memberi wang untuk membeli tuala wanita. Selain itu, ada juga yang sanggup untuk membunuh diri dan mengambil jalan pintas dengan mengandung sebagai salah satu cara untuk tidak datang bulan. Kurangnya kesedaran dalam menangani isu ini ternyata mampu mendorong sesetengah golongan yang tidak mampu untuk mengambil tindakan sebegini. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat kita tentang pengetahuan kemiskinan haid? Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam memberi pendidikan awal kepada remaja yang baru kedatangan haid? Itu antara rangkuman mengenai topik kita hari ini. Malu, takut berkenaan dengan datangnya haid tu dan juga tahap pendedahan yang mana agaknya dalam kalangan masyarakat kita ni tahu berkenaan dengan kemiskinan haid ni. Selalunya apabila kita berbicara mengenai kemiskinan, orang kata tak cukup makan, tak cukup pakai. Memang pelbagai bantuan diberikan, tapi inilah satu aspek atau satu isu yang saya kira ramai di antara kita terlepas pandang mengenai isu kemiskinan haid. Jadi bersama dengan kita di talian pada hari ini adalah seorang ahli akademik yang mengkaji isu ini, iaitu pakar sosiologi Universiti Islam Antarabangsa Dr. Sharifah Fatimah Al-Zahrah Al-Attas, dan juga bersama-sama dengan kita seorang ketua projek sedulur tim iaitu badan NGO yang prihatin juga tentang isu ini. Terima kasih bersama dengan kami, tetamu-tetamu kita. Doktor dan juga Nabiha. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Baik, dengan clear. Baik, kita nak mulakan dengan Dr. Sharifah dahulu berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita tahu kemiskinan haid, tapi isu ini mungkin sesuatu yang baru di dalam Malaysia. Tapi bagaimana agaknya sejauh mana rakyat kita tahu berkenaan dengan kemiskinan haid ini, Doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bila kita cakap kemiskinan haid ni, kadang-kadang bunyi dia agak janggal sedikit. Sebab dia translation daripada bahasa Inggeris, iaitu period poverty. Betul tadi kita cakap, bila kita cakap pasal period poverty di kawasan Malaysia ni macam baru. Seolah-olah isu yang barulah. Tapi sebenarnya isu kemiskinan haid ni adalah ongoing. Tapi mungkin kita tak beri perhatian yang secukupnya. Contohnya bila kita... Apa dia? Sorry. Saya teruskan, Doktor. Bila kita cakap pasal kemiskinan haid ni, selalu kita banyak bincangkan isu produk. Betul tak? Contohnya tak ada produk haid ataupun lebih popular tuala wanita lah contoh produk haid. Tapi sebenarnya bila kita cakap tentang kemiskinan haid ni ataupun kekangan produk haid tu, satu sahaja daripada period poverty. Kekangan produk haid akibat kemiskinan. So tak ada tuala wanita untuk jalankan aktiviti harian ataupun tak ada yang secukupnya. So kat situlah ada kurang fahaman sedikit. Boleh tak saya explain lagi ataupun bagi definisi lebih menyeluruh tentang jenis-jenis kemiskinan haid? Silakan. Itulah sebenarnya soalan saya yang seterusnya untuk doktor terus terangkan. Silakan. Okey, bila kita cakap pasal kemiskinan haid ataupun period poverty, kekangan produk haid akibat kemiskinan ini satu sahaja. Maksudnya tak ada produk haid. Dia mungkin ada produk haid. Dia mungkin pakai kain potong ataupun dia mungkin pilih untuk pakai tisu ataupun kertas ataupun lebih ekstrim, dia memang tak ada produk, dia gunakan sabut kelapa dan sebagainya.
tu satu sahaja. Maksudnya tak ada produk yang cukup yang boleh absorb flow ataupun boleh manage darah haid dengan baik. Okay. Yang kedua, kekurangan kefahaman ataupun kekurangan ilmu tentang haid. So, kiranya lebih kepada pendidikan. Yang ketiga, tidak ada akses kepada fasiliti pembersihan ataupun pengurusan haid. Air yang bersih, sabun tangan, tempat pembuangan produk mungkin. Kalau pakai produk, pakai buang, tempat pembuangan yang betul untuk produk tuala wanita. Sebab bila kita cakap pasal produk haid ni, dia ada beberapa jenis produk. Betul. Bukan tuala wanita sahaja. So, tuala wanita kita ada yang pakai buang, ada yang cloth pad sekarang ni. Kita ada tampon dan kita ada menstrual cup contohnya. So, ada tempat nak buang dan ada tempat untuk bersihkan diri dan ada tempat untuk basuh tangan dengan keadaan yang bersih juga satu keperluan untuk pengurusan haid dan tu yang ketiga. Dan keempat adalah privacy. Okay. Kebolehan untuk menukar ataupun menguruskan haid dalam keadaan yang selamat dan tak diganggu. So, ni adalah empat area lah. Kalau kita tengok empat isu ni, kita boleh nampak lah dekat mana mungkin ada kekurangan. Kebanyakan wanita ataupun anak perempuan yang ada isu kemiskinan haid ataupun period poverty ni, mereka mungkin tak tahu pun, oh, this is my problem ataupun inilah masalah yang saya lalui. Tapi dia tak boleh nak bagi satu nama. Saya ada masalah ni. This is my right ataupun ni adalah hak saya, basic right untuk makan contohnya. Ni adalah hak saya terdapatkan. Pengurusan haid pun disebabkan stigma masyarakat, wanita ataupun anak muda tak rasa dia boleh bercakap tentang keperluan. Okay. So, dekat situ logik kita tertutup sikit. Baik, Dr. Sharifah, maka jelaslah sebenarnya terma ataupun definisi kemiskinan haid ni bukanlah semata-mata kemampuan untuk membeli tuala wanita sahaja. Okey, baik. Kita beralih pula kepada Cik Hajar Nabihah Muhammad Nasir, ketua projek sedulur tim kita yang banyak memberi bantuan-bantuan kepada mereka golongan yang miskin ini. Tetapi cukup menarik perhatian kita apabila antara bantuan-bantuan yang diberikan juga termasuklah tuala wanita. Jadi, Nabihah boleh ceritakan tentang pengalaman Nabihah sendiri melihat situasi kemiskinan haid ini. Saya rasa poverty ataupun kemiskinan haid ini dia dah lama dan macam doktor cakap tadi, dia ongoing. So, basically cuma kita tak didedahkan dengan terms ini sebab saya dah masuk ke kampung orang asli dalam 4 ke 5 tahun. Dan saya rasa benda ni daripada mula ni saya masuk ke kampung orang asli, memang diorang tak tahu penggunaan tuala wanita. Dan bila kita tanya, kalau di kampung orang asli kita tak panggil cuti haid ataupun period, diorang panggil pantang. Jadi bila kita tanya, diorang macam malu-malu, diorang tak nak cakap. Dan kita tanya, okay, kalau waktu pantang pakai apa? So, Amir akan cakap macam, Amir akan pakai, Amir tu ibu ya, okay, Amir akan pakai kain batik. Which is, kita tahu kalau kain batik ni, dia mungkin menyebabkan kebocoran dan macam mana pula cara membasuhnya. Jadi, kita akan ada slot-slot iaitu kelas bersama ibu-ibu dan akan ada juga kita ajar. Okay, ini ialah tuala wanita dan boleh dipakai sebegini. Jadi, kita tunjuk cara pakai dan kita ajar kat dia cara basuh, cara buang, even kiraan period seseorang juga kita ajar supaya mereka tahu as a Muslim, sebab diorang punya knowledge tak terdedah juga. So, sebagai Muslim, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat sepanjang tempoh haid. Jadi yang sekarang kami pernah bagi ialah pada kampung orang asli dan stateless dan undocumented di Sabah, di mana kalau di stateless dan undocumented Sabah, cara buang pula bermasalah. Diorang kebanyakannya suka hanya campak sahaja dari rumah dan tidak basuh dengan ataupun tidak buang di tempat yang elok. Kalau macam pengalaman kita, kalau berada di sekolah asrama, kita ada sanitary pad ataupun tempat pembuangan tuala wanita yang khas. Jadi, betul, tidak bercampur. Jadi, benda tu pun kita ajar kepada mereka.
Okey, jelas apa yang dikongsikan Nabiha berkenaan dengan pengurusan dan juga penjagaan. Kita nak tanya doktor semula berkenaan dengan orang kata stigma masyarakat yang malu dan juga dikatakan agak sensitif, kurang sopan berkenaan kalau kita datang bulan ni. Tapi kenapa ada lagi orang kata situasi di dalam masyarakat kita? Padahal ini sebenarnya seperti biasa, wanita dan datang bulan tu sebenarnya sinonim. Komen doktor? Dibincangkan secara terbuka. Sebenarnya memang kebanyakan wanita ataupun boleh kata majoriti wanita akan lalui haid dan kita separuh daripada populasi negara ataupun dunia, tapi untuk cakap benda tu tak ada stigma memang tak betul. Contohnya kalau dalam keluarga kita pun kan ada orang yang tengah haid. Contohnya saya tengah haid sekarang ni, saya takkan cakap saya tengah haid macam tu sebab akan ada stigma. Mesti ada orang macam shh macam tu kan, ataupun ada guna terminologi yang lain. So stigma haid ni dia punya impact dia sangat besar walaupun kita tak perasan. Contohnya macam tadi cakap kepentingan untuk orang lelaki tahu tentang haid dengan cara yang sihat. Maksudnya bukan di malu-malukan ataupun bukan digunakan untuk ejek. Daripada kajian saya nampak anak muda contohnya di sekolah remaja bila ada kebocoran, rakan-rakan lelaki bukan macam nak membantu tapi diejek-ejekkan. Benda-benda macam tu. Tapi kita bahagikan mereka bila kita ajar tentang haid. So, budak-budak lelaki ataupun anak-anak lelaki tidak tahu tentang haid daripada perspektif yang sihat. So, bila dah jadi orang dewasa pun tidak tahu dengan keadaan yang sihat. So, dirasakan ada satu tabu di situ. Tak boleh bercakap, tak boleh bincangkan ni hal wanita. Macam kita juga hari ni, wanita hari ini bincang kemiskinan haid kan. Contohnya kita tak keluar dekat siaran yang lebih terbuka. Contohnya to start, kita bincang dulu dalam kawasan ataupun dalam space yang selamat untuk wanita. Sebab kepentingan untuk orang lelaki tahu adalah kebanyakan orang lelaki adalah ada dalam bidang kuasa yang mana dia boleh membuat decision untuk wanita. Dia boleh buat keputusan untuk wanita. Tapi dia tak, kalau dia pun tak nak bercakap ataupun dia pun memalukan ataupun rasa macam ni malu sangat ni tak boleh cakap. Macam mana contohnya orang yang perlukan nak bincang dengan dia. Contohnya kalau dia ketua kawasan ataupun dia ketua satu community, contoh orang-orang dia perlukan bantuan. Tapi kalau dia pun malu, susah untuk orang bercakap tentang isu tu. Betul. Jadi, doktor. Jadi memang ada. Tu satulah contohnya orang lelaki. Mak. Mak ni center lah kiranya. Kebanyakan anak wanita ataupun anak perempuan akan belajar tentang haid daripada mak. Tapi kalau betul, mak pun malu ataupun mak tak ada information yang betul, tak ada ilmu yang betul, akan sampaikan benda yang salah kepada anak. Cikgu pun sama. Contohnya kita tahu dalam silibus negara kita sebenarnya agak maju. Saya nak share sedikit. Sebenarnya Malaysia antara negara yang pertama untuk gugurkan teks, pink teks, teks kepada tuala wanita. Okey, sebab tu. Sebab itulah doktor, daripada peringkat awal saya kata tadi lelaki juga perlu tahu untuk menghormati, untuk menangani, untuk mengurus dan juga memahami konteks ini dari sudut ilmiahnya, dari sudut pengurusannya, membantu orang kata masyarakat ataupun wanita di Malaysia ni. Okey, baik, apa kata kita dah dengarkan pendapat daripada tetamu-tetamu kita. Pastinya penonton-penonton kita di luar sana mempunyai pendapat mereka masing-masing. Kita dengarkan. Jom saksikan. Bagi saya untuk share ni kepada ahli keluarga dan rakan, especially kawan wanita, supaya saya tahu kita hit saya mungkin berbeza daripada yang lain. Sangat terbuka sebab selalu cerita dengan ibu, dengan kakak, dengan kawan, dengan kawan-kawan sebab diorang pun perempuan, diorang pun akan faham situasi tu yang kita cerita tu. Kalau kita cerita dengan ayah, dengan abang, diorang tak akan faham. Bagi saya, saya tak malu untuk bercerita mengenai kitaran haid saya kepada ahli keluarga. Mereka juga perlu tahu kesihatan saya kiranya ada masalah kepada diri saya sebab kitaran haid ini adalah sesuatu yang penting untuk wanita. Bagi saya, soal haid ini bukanlah sesuatu perkara yang memalukan apabila hendak dibincangkan. Semua orang patut tahu tentang hal ini, terutamanya remaja. Apabila mereka nak datang haid, mestilah mereka memerlukan sokongan dan didikan yang betul daripada orang dewasa. Kurang-kurangnya kita kena tukar satu hari 3 atau 4 kali.
lagi banyak dia keluar, lagi banyak kita kena tukar. Bukannya tunggu dah penuh, baru nak tukar. Apa yang saya tahu, pengendalian tuala wanita ni pun sangat penting sebab ia berkait rapat dengan kesihatan diri dan juga kebersihan. Pastikan tuala wanita tersebut diganti selepas 3 jam penggunaan. Kita haruslah mencuci dengan bersih, gunakan sabun. Dan selepas tu kita perlu balut menggunakan plastik bag ataupun menggunakan kertas. Kita kena pastikan walaupun sesibuk mana, sehari kena tukar 2 kali, iaitu pagi dan juga malam, supaya tak ada kuman ataupun kekotoran yang melekat dekat badan lah. Kena pilih pad yang betul. Baik, rata-rata wanita sebenarnya bersetuju perkara ini harus dibincangkan secara terbuka dan bukan menjadi satu perkara yang tabu sebenarnya. Okey, baik. Untuk itu juga kita akan membuat satu panggilan telefon kepada seorang ibu, seorang wanita yang mempunyai pengalaman beliau tersendiri melalui situasi isu ini, iaitu Puan Sabrina Ahmad. Puan Sabrina dah bersedia di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Sabrina, okay, berkenaan dengan topik kita hari ini, kemiskinan haid. Mungkin Puan Sabrina sendiri ada pengalaman sendiri berdepan dengan situasi kemiskinan haid dalam persekitaran yang mungkin tertentu. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton wanita hari ini. Okay, saya memang punya pengalaman kemiskinan haid ni, di mana pada waktu itu saya berumur 14 tahun. Saya mempunyai 8 orang adik-beradik, 6 orang perempuan, 2 orang lelaki. Okay. Ayah saya hanya bekerja seorang. Mak saya di rumah, dan kita orang tak mampu pun nak beli pad tu. Satu pad tu macam kongsi ramai-ramai. Kebetulan kalau masa saya period, adik saya pun period. So kita orang terpaksa mengalah dengan mengambil inisiatif pakai tuala Good Morning tu atau kain batik untuk menjadikan alas. Oh, okey. Apa kain batik dia jadikan, macam mana penjagaannya? Kalau kita tahu kena basuh hari-hari, mungkin Puan Sabrina boleh kongsikan. Kalau saya akan pastikan saya buat lebih pair untuk saya pakai. Kalau lepas tu saya ganti, basuh lah. Dan berikutnya macam tu lah. Okey, bermakna 6 orang adik-beradik perempuan, kemampuannya sangat terhad. Jadi itulah realitinya sebenarnya. Kalau orang kata kemiskinan haid ni sampai, kalau katalah mampu beli satu pack saja, itu yang dikongsi beramai-ramai. Betul lah, Puan? Memang sangat susah. Sebab kalau ikutkan keperluan, mana nak? Takkan saya nak minta dekat mak ayah saya untuk beli tuala wanita. Mesti kita orang akan pentingkan makanan. So, itu adalah faktor kedua. Buatlah apa yang boleh. Okey, Puan Sabrina, pernah tak mengalami situasi yang takut atau malu nak pergi sekolah sebab kena pakai kain batik dan pernah, sebagainya? Pernah, malu, tak pergi sekolah? Pernah. Saya pernah sampai ada, bila saya berpilih, saya malu nak datang sekolah sebab saya takut dia bocor. Kalau pakai benda tu, saya pernah tak datang sekolah kerana period. Okey, kalau soalan saya ni tak sensitif lah. Bagaimana pula dengan ibu bapa puan sendiri? Apa tindakan mereka? Apa pendapat mereka tentang situasi ni? Ataupun mereka kata inilah situasi yang kita terpaksa lalui? Waktu tu saya memang tak ada langsung pendedahan tentang fizik, tentang datang bulan ni. Saya datang bulan, macam saya, mak saya pun tak pernah bagi tahu saya pun apa itu datang haid. Pendedahan. Saya sendiri tahu. Puan Sabrina, ada anak? Ayah, macam mana iktibas selepas Puan Sabrina melalui situasi itu, mungkin ada nasihat kepada anak Puan Sabrina? Sebab dulu saya tak ada pendedahan tentang itu. Sekarang ni saya dah ada anak. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan pastikan anak saya tidak terjadi seperti saya. Saya akan ajar dia orang pasal kebersihan, tentang penukaran pad sentiasa semula. Macam itu, baik saya tak pernah kan. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih pada Puan Sabrina. Sekurang-kurangnya hari ini kita dah mendapat kata daripada buah mulut sendiri, Tuan Empunya Badan yang melalui situasi seperti ini. Terima kasih sekali lagi Puan Sabrina. Assalamualaikum. Okey, Fatin, baik. Mungkin kita boleh tanyakan juga kepada Cik Nabiha sendirilah. Adakah situasi yang kita dengarkan sebentar saja tadi juga apa yang anda lalui, anda alami ketika misi-misi bantuan yang anda lakukan? Maksudnya anak ramai kan, jadi tak cukup untuk beli tuala wanita. Jadi yang ni memang ada, which is macam kita masuk, even diorang tak tahu pun apa itu tuala wanita. This is the worst case lah. Maksudnya bila kita tunjuk kat mereka, jangan baru tahu, oh ini tuala wanita, ini caranya.
sebab mereka sama ada memang tak mampu, sebab macam tadi Puan Sabrina cakap, dia memang mendahulukan makanan. Betul lah, sebab macam mana kita nak meluruskan hidup kan. Bagi mereka benda ni tak penting, maksudnya bukanlah isu yang utama. Jadi menggunakan kain batik dan sebagainya, macam kita tahu kain batik boleh menyebabkan kebocoran yang sangat senang sebab ia terlalu nipis kan. Itu juga yang dihadapi. Dan ada juga yang kami jumpa, mereka terpaksa membasuh tuala wanita kemudian memakai semula tuala wanita tersebut. Sebabnya kebanyakan mereka ni hanya bergantung kepada bantuan yang diberikan, which is pada NGO tidaklah masuk like every month dan sebagainya. Jadi kita perlu rotate target group kita, betul? Datang bulan ni setiap bulan. Jadi mereka perlukan stok tuala wanita setiap bulan. Ada wanita yang 9 hari, 12 hari dan paling lama 15 hari. Jadi mereka perlu, kalau sehari, kalau perlukan 3 ke 4 kali, kalau diharapkan dengan 15 hari dah berapa banyak kan? Jadi disebabkan mereka terpaksa menggunakan, sehingga mereka terpaksa menggunakan tuala wanita yang dibasuh dan pakai semula. Jadi itulah the worst case. Jadi macam doktor cakap tadi, sebenarnya Malaysia dah mengurangkan harga untuk tuala wanita kerana ia di bawah beauty dan healthcare. Jadi tapi bagi kita orang biasa okey lah, maksudnya harga tu okey je untuk kita beli every month. Tapi bagaimana mereka yang susah dan hanya mengharapkan cabaran daripada NGO sahaja yang jadi memang kita hadapilah benda tu. Even Pampers bayi pun mereka buat juga begitu. Mengalami soalan wanita. Okey. Baik, Abia. Okey, sebenarnya isu dia bukan setakat itu, tapi mungkin juga risiko penyakit sebenarnya. Betul. Kebersihan juga turut dititik beratkan. Yeah. Saya nak tanya kepada doktor berkenaan dengan merujuk kepada perkongsian Puan Sabrina tadi. Berapa tahun lalu, 14 tahun masa itu usia Puan Sabrina. Tapi pada tahun 2021 ni masih ada ke situasi yang macam kemiskinan haid ni, doktor? Mungkin doktor boleh kongsikan. Memang ada. Sama juga macam Cik Nabiha tadi cakapkan, memang ada. Dan banyak golongan yang berbeza lalui kemiskinan haid yang berbeza. Dan cara penyelesaian untuk kumpulan yang lain-lain adalah berbeza juga. Contohnya untuk wanita di pedalaman, mungkin cloth pack lagi efektif. Sebab contohnya NGO tak dapat masuk setiap bulan, tapi haid tetap datang setiap bulan. So jadi kalau mereka ada tuala wanita yang boleh diguna pakai, yang boleh absorb ataupun menyerap darah haid dengan baik, mereka boleh basuh dan pakai balik dengan keadaan yang bersih. Tapi contohnya kalau kita tengok gelandangan ataupun B40 urban di bandar yang duduk di kawasan PPR, mungkin stigma masyarakat tu sangat besar. Jadi untuk basuh cloth pad tu yang berbentuk tuala wanita tu dan untuk sidai di luar rumah sangat malu, sangat tabu. Jadi mungkin untuk kumpulan ni solution ataupun penyelesaian untuk beri tuala wanita yang boleh dibasuh ni bukanlah solution yang baik ataupun penyelesaian yang baik. Mungkin lebih baik untuk bagikan tuala wanita pakai buang. So dia keadaan tu memang ada. Lagi-lagi sekarang ni dengan COVID dan ramai yang kehilangan kerja dan sumber pendapatan, memang kita akan nampak dalam kajian saya sendiri ataupun NGO, rakan-rakan NGO, memang ada situasi itu berlaku. Ramai lagi yang meminta bantuan pada segi, sebelum ni kita tak nampak pun, tak ramai yang akan minta memang spesifik kepada wanita. Baik, doktor. Kita ingin berehat, tapi saya ingin berkongsi juga sedikit rujukan daripada kami, di mana ada golongan yang lebih sanggup untuk mengandung tanpa merancang keluarga hanya semata-mata untuk menangani isu kemiskinan haid. Adakah itu langkah yang bijak? Kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana.